Serikat, Jepang, China, Uni Eropa. Nah, kenapa Afrika dan Timur Tengah? Karena mereka sangat potensial. Pertumbuhan ekonomi di beberapa negara Afrika itu cukup tinggi. Bahkan pada masa pandemi, Ethiopia, negara yang di tahun 70-an itu terkenal dengan kelaparannya, itu sekarang tumbuh hampir mendekati 7%. Kalau dia tumbuh pertumbuhan perekonomiannya, artinya dia pasti akan ada banyak pergerakan ekonomi, banyak permintaan akan segala macam, baik bahan baku maupun bahan jadi maupun komoditas, yang artinya berarti dia pasti akan mencari source, mencari sumber-sumber di mana dia akan mendapatkan produk-produk yang bisa dia dapatkan. Di sini ada sumber ekspor, boleh izin ekspor langsung. Ibu, ekspornya apa kemana? Ke Taiwan sama ke China. Bikin sendiri atau? Iya. Bikin sendiri. Iya. Kalau ekspor ke China adalah SPLK, itu saya belum izin, Pak.